Eh, dia nangis. Dia meneteskan air mata. Iya bener, Bang. Dia kenapa nangis, Om? Potong. Ya. Nangis. Ya, dia nangis. Cium sayang untuk sapiku. Detik-detik Ricis mau menunggangi sapi ini ya. Insya Allah kendaraan kita nanti ke surga. Bukan begitu, Pak Imran? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ide yang, ide ini di luar batas kemampuan ya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku pengen banget ngajak kalian semua untuk bertemu dengan jodohku, membuka pintu rejeki, gerbang rejeki. Apakah itu betul atau betul bener banget? Karena hari ini kita akan menjemput saudaranya Sarimit atau Sarikah. Sapi Rikis pamit atau sapi Rikis menikah. Ternyata hari ini kita akan menjemput temannya, saudaranya atau siapalah itu ya. Tapi aku belum tahu nih namanya siapa. Ntar teman-teman ikut aku ke Bintaro, kita beli untuk Idul Adha tahun ini ya. Jadi pesan-pesan aku, kalau misal teman-teman punya rezeki yang cukup, kita berkurban, jangan perhitungan lah sama Allah, karena Allah aja udah ngasih kita banyak sekali berkah, rezeki, nafas hingga saat ini. Masa kita untuk berkurban aja hitung-hitungan. Jadi teman-teman kalau misalnya punya rezeki yang cukup, ayo kita berkurban ya, jangan hanya korban perasaan yang kamu mau, tapi berkurban sapi, kambing, kerbau. Subscribe guys, subscribe banget, karena habis ini aku mau ngajak kalian semua lihat-lihat sapi. Subscribe banget ya hari ini. Ih, keren banget, tahu aja apa yang aku mau. Aku dari kemarin tuh aku pengen banget minta yang namanya Lemonilo ya, sama amin. Pokoknya ini tuh makanan paling favorit aku banget. Sebelum kita menjemput gerbang rejeki, menjemput jodohku, saatnya makan Lemonilo for the best. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tau gak sih, sekarang kita bisa banget jadi pahlawan keluarga. Caranya dengan memberikan yang terbaik untuk keluarga kalian. Jaga imun dengan pilihan yang lebih sehat. Seperti mie Lemonilo, kalau kalian gak percaya, aku saranin cek bungkusnya sekarang juga. Pilih Lemonilo, mie hijau asli yang hebat banget, yang dibuat dengan sari pati bayam. Mie Lemonilo ini kan tau kan, diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi mie sama sekali gak menyumbang lemak guys. Makanya rebusannya tuh jernih banget, gak berminyak sama sekali. Mie Lemonilo ini, mie hijau asli yang tanpa bahan pengawet sedikit pun, tanpa pewarna buatan, dan juga tanpa penguat rasa. Kalau kataku ya, ini baru namanya pahlawan keluarga. Tentunya dengan memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Oke, kalau gitu aku kayaknya mau dibawa aja deh bekal ini untuk ke gitu ya. Chris, ayo apa nih? Malah diem aja, biasaan nih ngevlog. Ki, lu gimana sih Ki? Gua baru aja perawatan di bening, peeling gua belum sembuh. Peeling di bening nih lagi mau glowing, glow up lagi. Sekarang kambing putih lu kira Ria Ricis. Ria Ricis emang mau putih tapi bukan kambing juga. Minta yang benar, yang baik. Soalnya mirip tadi. Yang benar. Saya miripnya bukan sama kambing. Apa dong? Sama kerbau. Assalamualaikum teman-teman. Hari berbahagia karena saatnya hari ini kita mau menjemput gerbang rejeki, menjemput jodohnya Ria Ricis. Siapakah jodoh saya? Apakah kamu? Kamu? Kamu tinggal pilih jodohnya mau yang mana? Yang mana Ki jodoh gue Ki? Yang putih sih, glow up sih. Yang putih, semuanya putih. Mukanya, oh iya iya. Yaudah lah, kalau perempuan kan memang harus membutuhkan waktu untuk memilih. Daripada memilih yang salah, mendingan membutuhkan waktu untuk memilih. Tapi, buat teman-teman yang hari ini mau temenin Ricis memilih hewan-hewan untuk berkurban yang mana yang paling baik, subscribe, di like, di komen. Nanti teman-teman bantu pilih yang ini aja Cis, yang itu aja Cis. Pokoknya yang mana kalian bebas pilih ya. Tapi kayaknya nggak di sini deh Ki. Di satu babakan kita di Bintaro teman-teman. Maaf ya, ternyata aku salah tempat, bukan di sini ya Mi. Aku pindah dulu ya. Dah, kita tempatnya ternyata di sana teman-teman, bukan lagi di sini. Ini jadi kita akan bertemu dengan jodohku ya. Tapi siapa yang menemani kita di hari ini gitu? Itu bisa masuk tahu ternyata. Mana? Emang bisa. Kita masuk yuk, kita urus kambing yuk. Aku mau kasih makan boleh nggak Pak? Nah, ini ada bapak-bapak pengasuh dan pengurusnya teman-teman. Dengan bapak siapa? Pak Imran. Pak Imran, masya Allah. Ayo Pak, temenin aku Pak. Izin ya Pak. Siap. Kita akan memberikan makan kambing-kambing ini biar tetap sehat, fit. Apalagi masa-masa sekarang gini kita harus sehat. Pak, kambingnya nggak nyaplok kan Pak? Iya. Nah, tiba-tiba saya dicaplok kambing lagi Pak. Kan saya banyak yang naksir, tapi tiba-tiba kambingnya naksir sama saya. Oke teman-teman, jadi adalah detik-detik Ricis mengasuh kambing. Ini dikasih makan. Kok rumputnya keras banget? Ini rumput apa watak? Keras banget. Kepala dong. Udah nyamper tuh. Jangan Bu, takut. Kambing,
Sabar, Ming. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Ini, Ming. Oh, pada nyamper tuh yang kecil. Pintar. Aduh, sayangnya Icis. Mantep. Nah, Om kok dia nggak makan? Om dia cuma nyium-nyium doang, Om. Itu makan. Oh ya makan. Jadi kita harus saling memberi dengan siapapun. Om bisa digendong, Om? Bisa. Gak apa-apa, aku juga ada bau. Bisa gak Om digendong? Bisa. Om contohin dulu. Ngasih ide ngerepotin. Oh, coba sini kasih aku, Om. Ini kakinya. Nah, kambing ini milik kita semua ya, guys. Ini aku udah gendong kambing, kalau kalian gak subscribe, awas ya. Awas kan capture-capture, pas aku mukanya lagi jelek ya. Kamu mau makan lagi, nak? Mau, sayang? Mau. Ayo kita makan, ayo, Om. Aduh, Ki, ini vlog apa sih, Ki, ceritanya? Kan tadi rencananya gue mau lihat sapi, kok sekarang gue jadi gendong kambing? Nanti abis ini gendong sapi kan ya, Pak? Oh, jangan suruh gendong sapi! Yaudah, Om. Naik sapi boleh? Boleh. Tuh. Berani sih, berani, Om. Cuman ini vlog nggak ada asuransi. Jadi kalau saya jatuh, ketendang, kelindas itu bagaimana, Om? Ya udahlah, ayo, Om, kita lihat sapi kita, Om. Dambing, aku nggak. Ayo, ya. Ya, udah lo nggak usah nyuruh-nyuruh gue. Jangan aneh-aneh dah, hayos gue aja belum dibalikin. Kemarin di vlog yang itu, si Randy nyuruh gue keliling komplek pakai high heels 20 cm. Udah, jangan aneh-aneh dah. Mana nih? Lah kok gue ditutup? Salah, Ibu. Ki. Oh iya. Assalamualaikum. Wah, ramai sekali. Halo, Bu. Aku izin lihat sapi ya, Bu. Sapinya gede banget. Aku belum pernah lihat sapi sebesar ini. Ya Allah, ini gede banget, Om. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, ini gede banget, teman-teman. Om, kalau Orikis boleh tahu jenisnya apa nih, Om? Ini jenis limosin. Yang mana? Yang ini. Kalau yang ini, Om, yang lagi mager nih, Om? Ini jenis mental. Wih, keren banget. Ini beratnya berapa, Om? Ini 800, Om. Hah? 800? Iya. Keren. Masya Allah, tabarakallah. Om, aku boleh pegang nggak, Om? Kalau yang pegang ini. Jangan bercanda, Ricis. Minta pegang. Ntar kok gitu. Gak apa-apa. Siapa, Om, namanya, Om? Ini namanya Jack. Jack? Halo, Jack. Kok dia gemeter badannya? Jack, masuk YouTube, Jack. Ayo, salam. Ih, cantik banget. Aku baru lihat dari dekat. Coba deh lihat. Matanya cantik banget. Ken, udah kilo, jangan takut. Gini caranya. Tuh, gini caranya, jangan takut. Palanya sehat kan, Om? Sehat. Aduh, aku pilih yang mana? Aku bingung nih, teman-teman. Bantu aku pilih dong. Yang ini cheese, yang itu cheese. Gitu ya. Kalian komen di bawah, kasih pilihan yang terbaik. Ya kan, Om? Ya. Yang ini, Gek. Sebelahnya lagi, Om. Kita lihat, Om. Aduh, kalau saya lihat dari belakang, saya khawatir saya kena tendangan maut begini. Jadi kita dari depan aja ya. Ayo, Om. John. Gek, John. John ada kepanjangannya nggak, Om? Jontor. Cantik, ganteng banget. Aku dicium, dikasih hembusan nafas. Ya, John ya? Iya, aduh. Ya kan, John? Oh, kita kasih makan John ya, Om? Boleh. Kalau John ini umurnya berapa, Om? Ini 3 tahun setengahan, Mbak. John, nanti kamu aku suapin ya. Siapa tahu dengan kita nyuapin dia, dia bisa merasakan kehangatan dan kasih sayang yang luar biasa. Gitu. Om, pernah nggak, Om, sapi segede gini kabur? Kabur kemana, gitu? Pernah. Hah? Kabur keluar? Iya. Terus, Om? Dipotong, Mbak. Di tempat. Oh, kenapa? Galak, daripada... Oh, emang dia nggak bisa? Ayo pulang, gitu nggak bisa? Bisa. Dipotong di tempat? Iya. Makanya teman-teman selagi ada dijaga, jangan sampai kabur. Kalau lagi ada aja nggak dijaga, gimana mau disayang? Ya kan, Om? Betul. Jadi jangan menyesal ketika dia menghilang, jaga selagi ada. Ayo kita kasih makan. Iya, kira kita mau ngasih makan John Legend. Kasih ya, Bang. John, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tenaganya kuat banget nih sapi. Gimana, John? Anak John? Enak. Makan ya, John. Selanjutnya, ini namanya siapa nih, Om? Siapa Herman? Kenapa Pak RT gue di Depok? Om, waktu dulu masih kecil, Om, rawatnya dia dari keluar rahim atau udah? Enggak, udah gede. Cuman kita ya gemukin di sini. Oh, tapi di sini emang aku sehat-sehat sih. Semuanya bagus-bagus banget. Nggak ada cacat sama sekali. Kalau yang ini, Om? Komeng. Namanya komeng. Sih unik-unik ya. Om, boleh nggak nanti tahun depan ada namanya Ricis gitu satunya ya? Ada satu itu. Huh? Namanya Ricis? Iya, yang di Depok. Baru ngasih ide udah ada sapi namanya Ricis. Om, dia gatel, Om.
Atau dia nggak ada yang garuk. Iya. Oke, kalau gitu kita akan melihat ke sebelah sana. Ini gede-gede banget sih. Ini nih, Ricis nggak bisa bayangin ya kalau sapi segede gini lepas masuk ke rumah Ricis gitu. Ini juga gede banget ini. Oh, ini udah punya orang semua. Semua punya orang ya? Sapi aja ada yang milikin. Kenapa aku masih nggak ada sampai sekarang? Semoga habis ini ada calon jodoh aku yang nonton. Bukan begitu, Om? Mana om sapinya, Om? Oh, iya. Apakah ini jodohku? Ini gede banget. Om, menurut Om, di antara semua sapi-sapi itu, mana yang cocok dijodohkan dengan Ria Ricis? Yang ini. Udah saklek banget. Paling besar dan paling montok. Paling besar, paling montok. Ini udah pasti jodohnya Ria Ricis. Ternyata aku dipilihkan jodohnya oleh Om Imran di sini adalah yang ini. Namanya tadi siapa, Om? Ricis. Iya. Si Om kebangetan. Baru saya kasih ide. Ada nggak namanya Ricis? Udah, ada. Boleh aku pegang, Om? Tapi dia anteng kan, Om? Ricis. Iya, aku pegang Ricis dari dekat. Ricis. Udah pasangin anting, Om. Ah, aku keluar sini gak ketendang kan, Om? Ntar aku digencet-gencet gini lagi. Cis, aku kesini ya, Cis. Kok dia menjauh, Om? Oke, detik-detik Ricis akan memeluk si Ricis. Kali ini namanya bukan Sarimit, sapi Ricis pamit. Bukan lagi Sarimon, sapi Ricis. Tapi ini adalah Sapi Ricis. Apa ya? Kalian bantu deh. Bantu komen di bawah, kasih nama untuk... Oh, nanti aku kasih makan yang ini, kita kasih makan juga. Supaya dia makin sayang sama kita. Jadi, kita harus membiasakan diri untuk mengasihi ya. Biar saling tumbuh rasa kasih sayang. Pi? Kan Pi? No. Kan Pi? Pi? Om dia kenyang ya, Om? Kenyang. Apa puasa? Bah! Awas belakang diseruduk. Nanti aku diseruduk. Enggak, aman. Bentar ya. Jangan, Budi. Bentar ya, Di. Enggak lucu kalau gue seruduk. Bah! Aduh, ngeri-ngeri sedep. Ayo, Pi, makan, Pi. Kan kamu jodohnya aku, katanya. Ini sayang. Dia gak mau makan, Ki. Gimana dong, Ki? Gua tuh pertumbuhannya menghambat dia. Sun dulu, disun dulu. Disun? Iya. Disun, Bang. Iya, kalau disun mau dia. Disun, Om. Aduh, ini kalau gak karena subscriber, kalau gak pada subscribe, awas ya gua mau sun ya. Disun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali mencium jodohku. Gak apa-apa. Kamu mau tuh. Aku cium gak? Iya, tuh. Ci, aduh. Tuh, udah mau tuh. Om. Enggak, ditahan. Om. Iya, aku cium dia. Romantis banget kita ini, ya ampun. Ah, gemes banget. Kepalanya gede banget, weh. Aku ngeliat di depan muka aku segede gini kepalanya. Kamu mau aku cium lagi gak? Kamu belum lihat muka aku loh. Nanti kamu gak kenal sama aku. Nih, kamu mau lihat muka aku gak? Enggak. Malu dia. Kamu gak mau lihat muka aku? Mau dikeluarin? Mau. Ya keluarin lah, boleh. Oke, kita akan mengajak dia jalan-jalan ya, guys. Kita akan keliling komplek, bukan begitu, Om? Subscribe banget ya. Karena ini detik-detik pertama kali aku menjemput jodohku. Ini katanya sapi yang paling besar di sini, ya, Om? Iya. Paling besar di sini? Alhamdulillah, dititipkan rezeki untuk mendapatkan sapi yang terbesar, yang paling baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Idul Adha kali ini. Ada yang tak blok sini dah. Pegang di sininya aja enggak, Bang? Nih. Nah, gitu. Pegang kolonnya. Gini ya, Bang. Dia nangis. Dia meneteskan air mata. Iya, benar, Bang. Dia kenapa nangis, Om? Potong. Ya. Nangis. Ya dia nangis. Emang iya, emang kalau nangis jodoh? Jodoh mungkin, Mbak. Masa sih? Iya, Mbak. Dia nangis, liat nggak? Tapi tinggian sapi, Mbak. Iya, saya belum minum grow up, Pak. Saya lupa les berenang waktu kecil. Sapi, kamu kenapa menangis? Kamu takut sama aku? Enggak. Kamu seneng nggak? Peluk. Iya, peluk sih, peluk. Terbuk. Enggak. Enggak apa-apa. Tuh kan mau, dia mau dipeluk. Sabar, mau. Kamu jangan nangis lagi ya, karena aku sayang kamu. Nanti kita ketemu lagi. Ya, sayang. Nah, aku dapat, aku peluk. Yeah, happy banget. Akhirnya aku dapat jodoh aku ya. Kamu sayang kan? Kamu jangan nangis, aku lap air matanya ya. Dia nangis, aku gak tega. Om, kita lepasin aja yuk. Aku langsung sayang banget, langsung jatuh cinta banget sama dia. Tapi aku belum dapat namanya, gimana nih? Lihat, aku aja peluk tangan aku segini doang nih. Tuh. Langsung tenang tuh dipeluk tuh. Happy banget.
guys. Aku jatuh cinta banget sama dia. Tapi tetap harus harus lebih cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu, Sapi? Ya. Ini beratnya berapa, Om? 1 ton 53 kilo. 1 ton 53 kilo. Masya Allah, umurnya berapa nih? Ini sekitar 4 tahunan. Ini 4 tahun. 6. 4 tahun, Om. 4 tahunan ya, teman-teman. Akhirnya kita menemukan dia. Jodoh emang enggak tahu, enggak ada yang tahu. Buktinya dia setelah 4 tahun bisa ketemu sama Ricis. Bukan begitu, Sapi? Udah jangan nangis lagi ya. Aku jemput. Oke, nanti kita ketemu lagi di masjid. Oke, cium. Cium Sapi, happy. Udah, Om, kita kembalikan lagi. Deal ya, Om? Iya. Sapi ini untuk Ria Ricis, insya Allah untuk kita semua, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tentu. Amin, mudah-mudahan. Doain ya teman-teman, semoga semuanya berjalan dengan lancar, baik, kalian sehat-sehat. Jalan dulu, Mbak. Sampingnya. Iya, mau. Kita mencoba lihat dia berjalan. Tapi ini emang gede banget sih, teman-temanku sekalian. Wow, gede banget. Nanti kan capture tag ke IG aku ya. Cis, jalan, Mbak. Emang jodohku. Emangnya Alshad Ahmad doang yang bisa tarik-tarikan sama singa sama harimau. Ini aku bisa sama sapi ya, Pi. Ayo, Pi, jalan, Pi. Sapi jalan, Pi. Enggak gitu dong bawahnya. Mau jalan ke sono kan, mau jalan-jalan kan? Iya kan? Chandra. Chandra, lu sono. I love you. Cuma gitu. Kamu sayang sama aku kan? Sayang. Ayo kita jalan. Marti, Man. Gemes banget kan? Ih, gemes. Udah, yuk. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Kamu ngeliatin aku mulu. Cium sayang untuk sapiku. Mwah. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik Ricis mau menunggangi sapi ini ya. Insya Allah kendaraan kita nanti ke surga. Bukan begitu, Pak Imran? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ide ini di luar batas kemampuan ya. Ya, kalau nggak bisa ya subscribe. Ayo, Kak, kita naikin. Ayo, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bis, kita mau naik sapi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah.